nanti bekas tempatnya susu akan aku jadikan sebagai cetakan. Jadi caranya seperti ini. Buka bagian sampingnya. Untuk bahan cincaunya di sini sudah aku siapkan 400 ml air, 100 gram gula pasir dan 1 saset Nutrijel rasa cincau. Sekarang aku masukkan gula pasir. Aduk-aduk, biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya dan siap untuk diangkat. Nah, ini cincaunya sudah set. Sekarang ini akan aku potong-potong. Pudingnya di sini sudah aku siapkan 700 ml susu cair full cream, 1 saset agar-agar warna putih, kopi instan cappuccino 25 gram, 90 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Sekarang aku akan bikin pudingnya. Aku masukkan gula, kopi cappuccino instan, garam. Lalu masukkan susu. Kemudian aku nyalakan kompornya. Aduk-aduk sampai mendidih. Teman-teman, ini nanti bekas tempatnya susu akan aku jadikan sebagai cetakan. Jadi caranya seperti ini. Buka bagian sampingnya. Lalu gunting bagian atasnya. Seperti ini. Sendok sayur, lalu biarkan dulu selama kurang lebih 1-2 menit. Setelah 2 menit, masukkan lagi cincaunya. Dan tambahkan lagi untuk buah puding. Dan teman-teman, aku mau minta maaf karena tadi pada saat memasukkan bubuk agar-agarnya tadi kena skip ya. Jadi bubuk agar-agar dimasukkan sebelum susu cairnya masuk. Nah, ini pudingnya udah dingin. Sekarang aku akan keluarin. Enak banget, lembut. Cappuccino-nya berasa, manisnya pas.